sama itu asal-asal kita mau tempat kita di mana, posisi kita bagaimana. Kalau kita ingin berbicara tentang kemajuan Indonesia, kenapa sekarang ini kita merasa setiap anda baca koran, setiap komentar siapapun, orang di dalam negeri, orang dia, orang kecil, orang besar, orang ahli atau bukan ahli, selalu berpikir kita butuh keamanan dan infrastruktur. Ini banyak salah. Karena negeri ini kaya, yang dibutuhkan cuma itu. You aman, I mean infrastruktur, yang dikerjakan oleh orang swasta. Ini kaya, yang dikerjakan oleh yang dinomor, oleh perusahaan. Bikin keamanan, bikin aturan, bikin infrastruktur, itu saya terus berikan. Bikin aturannya apa? Pasti memberi maju. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Kita berada dalam kejadian ekonomi, kita berada dalam struktur ekonomi yang sangat jelek, yaitu terlalu besarnya subsidi dibanding dengan kemampuan kita bekerja untuk membangun bangsa itu sendiri. Infrastruktur ini yang fasilitas kita kalau kita berbicara dengan chip China yang kuat adalah infrastruktur yang kita bikin investasi yang bisa kita buat subsidinya yang besar. Apa investasi? Tentu banyak dari kita semua yang bisa belajar ekonomi. Investasi ialah suatu tindakan yang menunda konsumsi untuk membangun masa depan, membangun investasi, menunda. Sekarang kita tidak tunda, ini mati aja uangnya untuk orang yang mau kita sekolah, akhirnya tidak terjadi investasi, tidak mau menunda, mestinya menunda. Uang yang ada itu simpan, bikin jalan, bikin jembatan, bikin pengairan, bikin ini. Tapi yang terjadi uang yang 300 triliun kita pakai untuk dipakai orang yang mampu kayak anda sendiri ada di yang punya mobil pasti kan semua orang di sini punya mobil apa kayak cuma Mercy atau Kijang itu sama saja mobil juga namanya kan. Nah, itu yang terjadi sebenarnya yang kedua dia lah dia susah sama sekali dia susah tapi cara yang menentukan itu cara yang saya kasih contoh sederhana. Tahun 2005 kita berada dalam kondisi seperti ini. Negeri ini subsidi yang besar sekali. Kita sekarang negara sosialis, salah satu negara sosialis terbesar di dunia. Ialah subsidi kita yang tidak perlu itu lebih 20% dari total KPBN. Lebih 20%. Itu adalah sosialis seperti katakanlah dulu Polandia atau Rusia dia sebesar itu lagi kita berusaha kita habisi akibatnya makin banyak mobil makin banyak motor makin macet jalan makin banyak subsidi suatu vicious cycle yang keras sekali. Tapi itu gampangnya kasih asal mau teori tadi seorang pemimpin harus melaksanakan yang populer ataupun tidak populer dan bertanggung jawab itu. Tahun 2005, kalau anda masih ingat, 7 tahun lalu, harga minyak tanah 2700, harga bensin 2200. Saya kira bahaya ini naik, maka kita putuskan naikkan 126%. Tertinggi di dunia yang pernah terjadi dan tertinggi Indonesia dalam sejarah Indonesia. Semua takut nanti dia mau apa? Anda biar aja dia mau biar aja untuk kewajiban ada apa-apa dia mau aja tapi ternyata tidak ada kenapa? Dia menjelang pulang puasa dan kita dengan sekarang 2 hari sebelum puasa semua menteri bahaya pak ini kan sensitif puasa pulang Ramadan siapa bilang sensitif pulang Ramadan Ramadhan itu orang makan cuma 2 kali jadi pakai minyak tanah sedikit kedua itu orang tidak jalan-jalan tidak piknik kalau belum puasa jadi bensin dipakai kecil ketiga
Masa kalau puasa marah-marah pula kan? Keempat saya bilang, kalau dia ibu pasti bisa ada sponsor sendiri, tidak-tidaknya kasih aku lah, siapa masa? Dia ibu sambil minum, pasti dimarahi semua orang. Kita jadikan dua hari rokok seluruh puasa, aman dan nyaman. Perasaan aku sudah kurang puasa. Tapi kita kasih PLT kepada yang kemarin pemerintah ingin naikkan 30%. Ingin. Setelah berdebat bertahun-tahun, satu setengah tahun berdebat, hasilnya hanya 30% mau naik. Baru mau di demo seluruh Indonesia, tidak jadi naik. Jadi rugi dua kali, di demo rugi, tidak ada yang rugi dua kali. Kalau saya sudah di demo, kalau di pas naikkan aja. Nah, apa banyak? Hanya dibutuhkan nyanyi pemimpin yang tidak perlu kuliah terus menerus. Karena pemimpin itu hasil akhirnya yang dilihat, bukan prosesnya yang dinilai orang, tapi hasilnya apa. Sekarang kita dilihat makin di mana-mana, apa yang mana, karena kita tidak bisa menyediakan satu infrastruktur yang baik. Jadi akibat kita selalu menghentikan itu. Dan artinya adalah seorang pemimpin seperti ini. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang begitu juga soal keamanan, kenapa rakyat makin marah-marah terus? Ada apa-apa? Kita berada dalam titik nadir dalam berbahaya loh sebenarnya. Kalau zaman dulu, polisi menangkap penjahat. Kemarin, polisi disandar oleh penjahat. Bayangkan negara mana yang seperti itu? Kemudian kantor polisi dibakar, nilai saja dibakar. Ini kesedihan luar biasa kita semua. Kesedihan. So, yang tidak dibakar, yang tidak dibakar lempar atau tidak dibakar dewasa ini cuma kantor presiden. Kantor camat dibakar, kantor kapolsek dibakar, kapolres dilemparin, kantor bupati apalagi dibakar. Dibakar, kantor gubernur dilemparin macam-macam, DPR dimasuki dengan kantor kementerian juga sudah boleh lempar, tinggal kantor presiden karena banyak pengawal. Jadi itu masa di mana kita dalam berada di posisi untuk melihara kekuatan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi. Sebenarnya serahannya tengah saja. Saya berbicara sama polisi. Kapolri, Pak ini kok begini caranya? Jangan menemukan dong bapak ini pakai peluru apa, pakai peluru karet. Jadi begitu rakyat tahu bahwa itu peluru apa ya, polisi mau nembak-nembak orang tidak takut sudah. Zaman dulu begitu ada rakyat langsung kesal, pikir tembak padahal tidak ada perlunya. Ya bukan dulu sebetulnya tidak tahu bagaimana caranya. Karena mau membuat suatu masalah. Kalau pemimpin harus menangani masalah atau menghindari masalah, bukan menghindari masalah. Jadi itulah yang menyebabkan. Jadi dari sisi ekonomi tidak semaju, dari sisi keadilan terjadi imbalansi. Saya kalau lihat iklan rumah mewah tiap hari metro di mana pun, saya dua perasaan saya, perasaan bangga bahwa Indonesia maju. Dia merasa sedih berapa perbedaan hidup di Jakarta. Orang tinggal di Ciliwung dan orang tinggal di Tumapio. Tidak ada negara, tidak ada ibu kota suatu negara yang setimpang ini di Asia. Tinggal tiga kota yang timpang di Asia. Jakarta, Manila, dan Papua.